Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini kita berkesempatan untuk jalan-jalan ini ya di Pasar Jenderal Wetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Di sini kita akan cerita nih ya seperti orang-orang yang lain lah. Apa namanya yang lagi tren namanya? Ngabuburit ya. Di sini kita sambil menunggu berbuka puasa, kebetulan hari ini hari Minggu, tanggal 26 Februari 26 Februari 26 April 2022 pukul 17.22. ini berarti sudah menjelang berbuka puasa. Kita di sini akan ceritanya apa namanya ya, ngabuburit sedikit ini apa namanya beli-beli.com beli-beli makanan untuk nanti berbuka puasa. Yang kita akan beli nanti ada, kita mengincar sego penek khas Purwodadi, tapi nanti kita masih ada bangga karena berebut biasanya rame. Kemudian nanti kita akan mencoba buntil mencari gudeg, plus juga mau rencana ini beli geblek sama gorengan. Gimana keseruannya kita dalam berburu makanan untuk berbuka puasa? Terus ikuti petualangan kita wisata kuliner ngabuburit di Pasar Jenderal Wetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Ayo kita saksikan keseruannya. Telah sejam pinten. Iya,
setunggal pintanan niku. Ibu asmane Bu sinten? Asmanipun Bu sinten? Bu Bekel. Selain Bekel Tenak. Oh, nggih. Jadi hari ini saya akan mencoba mereview makanan yang tadi saya beli di Pasar Jenar Purwodadi. Karena dulu saya lihat internet di situ ada namanya sego penok. Ini sego penok mirip seperti ini, tapi karena habis ini seperti ingkung ya, jadi kita ke bagian yang ingkungnya bukan sego penok yang sebelumnya. Dan kita beli ini ada gudeg, ini ada sayur gori atau orang barat trewel. Ini ingkungnya, ini gorinya. Gorinya agak pedes nih, ala-ala khas Purwodadi. Bagaimana rasanya? Mari kita coba. Tadi kita juga beli buntil juga ada sih. Pokoknya itu salah satu daerah terame di daerah Purworejo yang pernah saya lihat. Kalau bahkan mungkin menurut saya lebih ramai daripada Purworejo, Kutaharjo. Itu roh pun kalah, kemiri kalah. Purwodadi bagi saya itu yang saya sering safari Ramadan ini, safari kuliner ya, ini paling rame. Jadi saya terinspirasi untuk tiap tahun pasti harus ke sana, walaupun saya rumahnya jauh, hujan petir saya bela-belain walaupun terlambat, tapi nggak apa-apa, kita bisa merasakan sensasi Ramadan. Gimana rasanya? Mari kita rasakan bersama-sama teman-teman semuanya. Ini gudeg dulu yang kita rasakan, tak campur-campur ini. Maksudnya luar biasanya. Khas Purwodadi emang luar biasanya. Purworejo emang pusat kuliner yang maknyus. Ini yang mirip sego penok, karena katanya sego penoknya itu tadi udah habis. Jangan lupa beli tempatnya Bu Bekel. Pokoknya itu ada Pasar Jenar sebelah baratnya, nanti itu ada orang yang paling ramai ngantri-ngantri ya situ. Situ Bu Bekel yang paling laris dan paling enak. Cita rasa udah dari zaman dulu kalah. Enak sekali. Ya, kiranya cukup sekian bagi teman-teman yang belum pernah coba, silakan mencoba menuju ke Pasar Jenar Purwodadi di depan pasar. Ini ada pertigaan ke arah barat yang ada tulisannya Jenar Wetan itu. Lah itu. Di situ Bu Bekel, wah luar biasa. Maknyus, tidak nyesel.
khasnya adalah sego penek khas Purwo. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.